Selain daripada apa yang berlaku di Melaka, kami juga membawakan perkembangan apa yang berlangsung di Parlimen Dewan Rakyat khususnya hari ini berkenaan dengan penggulungan di peringkat kementerian oleh menteri-menteri, terutamanya melibatkan beberapa isu-isu penting. Dan antara menteri yang telah pun menggulung termasuklah Menteri Pengajian Tinggi. Dan pastinya untuk kita mengulas lanjut RMK12 serta bagaimana kita ingin membawa transformasi di peringkat pengajian tinggi, berada di talian Google Meet ketika ini Profesor Dato' Dr. Raduan Cik Ros, Presiden dan juga Ketua Pegawai Eksekutif Majlis Profesor Negara. Prof, terima kasih kerana sudi bersama dengan Isro Awani. Pertama sekali, jika boleh saya quote apa yang dikatakan oleh Perdana Menteri sebelum ini, di mana untuk menjadi sebuah negara berpendapatan tinggi, pembangunan bakat amat penting. Jadi sistem pendidikan perlu mengeluarkan modal insan berkualiti dan berkemahiran tinggi bagi memenuhi kehendak industri. Dan tumpuan diberikan untuk menambah baik seluruh sistem pendidikan negara serta menangani isu ketidakpadanan dalam pasaran pekerjaan. Pandangan Prof melihat mewakili MPN melihat kepada usaha pembangunan bakat di peringkat universiti seiring untuk memenuhi kehendak industri ini, Prof. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Terima kasih kerana menyebut dan memberi peluang kepada saya untuk berkongsi. Ya. Sebenarnya apa yang kita perlu terima hakikat adalah landscape pendidikan tinggi sangat berbeza sekarang. Ya, apa yang dihasratkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri itu, ya, mungkin at best, ya, hanya bagus di atas kertas saja. Ya, cabarannya sangat luas, ya, yang perlu disambut oleh pihak kementerian dan juga pemain-pemain industri sama ada di swasta ataupun di universiti awam lah, ya. Dan selama ini memang kita dah ada panduan pun, ya, kita dah ada pelan strategik pengajian tinggi negara, kemudian dialihkan kepada pelan pembangunan pendidikan, pekerjaan tinggi, ya, ini semua menjadi dokumen yang memandu kita. Tapi bagi saya, ianya hampir tidak relevan sekarang ini mengambil kira apa yang berlaku selepas pandemik ini. Bayangkan umpamanya 2 tahun pelajar-pelajar tidak ke dalam kampus dan pembelajaran yang distorted, ya, dilakukan melalui atas talian dan juga mungkin to certain extent secara hybrid, ya. Okey, walau bagaimanapun sebagai sebuah negara, kita perlu mempunyai satu perancangan yang lebih jitu untuk menentukan kesesuaian dan kualiti graduan yang kita keluarkan pada masa sekarang ini. Yang perlu kita terima hakikat, ya, seolah-olah ketidaksepadanan berlaku antara apa yang dikeluarkan oleh universiti-universiti, ya, dan juga apa yang diperlukan oleh industri ini. Yeah. So, jadi perkara ini perlu kita lihat secara berterus terang, ya, bermakna ada gap di situ. Dan saya percaya, ya, kalau kita lihat apa yang berlaku sekarang ini, ya, pertama industri, ya, industri apa yang kita sediakan untuk graduan-graduan kita ini. Sebenarnya apa yang berlaku adalah kita sedikit terganggu dari segi perkembangan di peringkat industri itu sendiri dan di peringkat penawaran ataupun disengkat universiti juga, ya, sedikit terganggu dari segi pelaksanaan pengoperasiannya. Jadi untuk tahun pertama ini, walaupun Rancangan Malaysia Kedua Rancangan Malaysia 12 menggariskan strategi tertentu itu yang dalam dokumen 114 para itu saya nampak cantik, saya jangka akan ada banyak cabaran-cabaran, terutama sekali dalam konteks pendidikan tinggi ini, ya, kita harus duduk semeja bersama-sama melihat, ya, our point of departure sekarang ni ataupun kita punya paras untuk kita memulakan itu telah berubah. Yeah. Yang ini yang perlu kita lihatkan. Dan di peringkat pembuat dasar, saya rasa mereka perlu engage lebih banyak kepada institusi-institusi sama ada awam ataupun swasta yang ada sekarang ini. Ini satu perkara agenda yang perlu dimainkan oleh Yang Berhormat Menteri Pendidikan Tinggi pada tempoh-tempoh yang terdekat ini. Yeah. Dan saya nampak, ya, walaupun cantik atas kertas, tapi gap besar yang perlu diisi oleh kita. Prof, antara perkara yang turut disentuh di dalam Rancangan Malaysia Ke-12 ini pastinya berkenaan dengan Pelan Strategik Kebolehpasaran Graduan 2021-2025, di mana Perdana Menteri menyatakan bahawa ini akan diperkenalkan untuk menangani isu ketidakpadanan dalam pasaran buruh. Dan selain itu, Job Creation Strategic Plan
2021-2023 juga akan diperkenalkan untuk membolehkan negara menyediakan tenaga kerja berdaya tahan dan berkemahiran tinggi yang diperlukan oleh industri. Seperti yang Prof katakan tadi, nampaknya seolah-olah ada gap besar di antara mereka ataupun universiti yang melahirkan modal insan dan juga mereka yang akan menerima mereka, individu-individu ini, iaitu pemain industri. Bagaimana melihat dari sudut jaringan industri dan sebagainya, universiti awam, IPTA, IPTS ini boleh memainkan peranan dalam plan strategik ini dan mengecilkan jurang di antara pembekal modal insan dan juga penerima modal insan itu sendiri, Prof? Okey, kita sangat mengalu-alukan hasrat kerajaan dengan menentukan kebolehpasaran graduan. Ya. Dua plan strategik yang diperkenalkan, plan strategik kebolehpasaran graduan untuk 5 tahun, tapi dah tinggal 4 tahun sebenarnya, Ashraf. Ya. Yeah. Dan job creation strategic plan 2021-2023 dah tinggal 2 tahun. Ya. Dan ini juga sebenarnya belum dihadam, belum disesuaikan oleh di peringkat institusi. Yeah. Ya. Ini satu perkara, satu cabaran yang sangat besar. Ya. Dan business as usual sekarang ini kepada semua institusi pekerja tinggi, ya, menghabiskan syllabus, menentukan pelajar graduat, ya, tanpa merujuk benar-benar apa yang dihasratkan oleh kerajaan itu. Saya percaya, ya, kalau benar-benar kita ingin memajukan, menentukan keberkesanan kedua-dua plan strategik yang menentukan kebolehpasaran pelajar ini, ya, perlu ada engagement yang lebih banyak lagi, ya, dan saya percaya. Saya cadangkan perlu ada satu task force ataupun badan petugas yang benar-benar connect antara training provider ataupun universiti-universiti dan juga pihak kementerian yang mengemudi kedua-dua plan strategik ini. Ya. Dan saya percaya program-program akademik yang ditawarkan sekarang ini, walaupun umpamanya kontennya ya perlu diubah-ubah supaya relevan dan sebagainya, di segi pelaksanaan, di segi delivery pun perlu diubah. Ya, dan ini meliputi bukan saja di peringkat akademik, dan dalam sektor TVET pun sama. Dan saya juga menzahirkan rasa gusar apabila umpamanya student lebih of shying away daripada universiti ini. Ya, apabila mereka banyak yang saya dikabarkan tidak masuk. Kalau umpamanya kita sasarkan 50% daripada pelajar yang layak masuk universiti, kita hanya tak dapat 40% saja. TVET lagi mencabar, ya, apabila kita hanya ada lebih kurang 30,000-40,000 saja yang daripada sasaran hampir 100,000. So ini satu cabaran-cabaran yang perlu kita lihat. Kita mempunyai cabaran di peringkat pengoperasian, di peringkat yang paling rendah. Yang kalau kita ada perancangan ini, kita perlu tentukan, ya, yang bawah itu benar-benar selesa untuk melakukannya. As it is now, ya, saya merasakan bahawa perlu ada satu intervention yang lebih tepat lagi untuk menentukan, yeah, mereka sambut plan strategik kebolehpasaran ataupun job creation strategic plan yang diciptakan oleh kerajaan. Apapun, ya, saya sangat mengalu-alukan kedua-dua perancangan strategik untuk menangani kebolehpasaran pelajar ini. Cuba bayangkan umpamanya, where is our point of departure? Yeah. Kita bercakap mengenai hampir 300,000 pelajar-pelajar yang belum mendapatkan tempat ini. Yeah. Itu pun kita tak nampak dalam masa terdekat ni ke mana mereka kita nak letakkan. So, apakah yang boleh dilakukan oleh kedua-dua plan strategik ini untuk menentukan sekarang ini pelajar ataupun graduan semasa dan juga graduan-graduan yang bakal kita keluarkan. Graduan semasa ini mereka dah tamat. Yeah. Tetapi adalah sedikit sebanyak tanggungjawab kita, tanggungjawab negara untuk menentukan mereka boleh masuk dalam dunia pasaran. Dan dalam masa yang sama juga, ya, yang akan kita keluarkan juga, kita tentukan bahawa yang kita sebutkan tadi, kesepadanan itu berlaku antara akademik dan juga industri. Ini sangat cabaran yang sangat besar dan usaha yang berterusan yang perlu dilakukan oleh semua pihak. Dan saya percaya bukan saja di peringkat Kementerian Pendidikan Tinggi, bukan saja oleh universiti-universiti, tapi juga badan-badan yang terlibat dalam pembangunan akademik negara ini perlu melihat ini sebagai satu cabaran yang perlu ditangani secara bersama. Baik. Terima kasih Profesor Datuk Dr. Raduan Cik Ros, Presiden dan Ketua Pegawai Eksekutif Majlis Profesor Negara, atas pandangan berkenaan dengan
usaha mentransformasi institusi pengajian tinggi dan juga bagaimana kita ingin memahami dan juga membawa satu konsep secara holistik dalam sektor pendidikan pengajian tinggi negara.